Oke, selamat datang di Dimensio. Kali ini saya akan ajarkan bagaimana cara bermain uang gulung Soekarno. Oke, ya. Di sini saya mempunyai satu buah uang gulung Soekarno ya, dengan nominal Rp1.000. Oke, uang gulung Soekarno ini. Untuk cara bermainnya sangatlah simpel ya. Pertama, uang gulung Soekarno ini dia tidak boleh terkena hawa panas. Karena kalau dia terkena hawa panas, maka dia akan menggulung secara otomatis, menggulung sendiri ya, bergerak sendiri. Oke, jadi cara bermainnya sangat mudah. Pertama, sini kita letakkan saja uang ini pada saat posisi seperti ini. Kita letakkan saja uangnya di telapak tangan kita, kan telapak tangan kita ini mengeluarkan hawa panas ya. Jadi kalau kita taruh seperti ini, maka dia akan otomatis bergerak dengan sendirinya ya. Ya, dia akan bergerak, dia akan melengkung. Oke. Ya, dia akan bergerak dengan sendirinya, dia akan melengkung, 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 melengkung. Kalau kita balik pun sama, dia akan melengkung kembali. Nah, kita coba lihat ya. Lihat, dia sudah mulai menekuk. Lihat ya, bergerak. Oke, dan untuk menormalkannya kembali, kita taruh saja di sini tempat yang tidak ada hawa panas. Meja atau dimanapun, nanti dia akan kembali seperti semula. Oke, untuk cara bermain uang Soekarno sangat mudah. Silahkan dicoba. Selamat bermain.